saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotak, lebih kotak daripada ayat ancak dalam parit. Semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tasawuf satu ilmu yang cukup-cukup kotak. Cukup-cukup kotak. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Sekiranya anda menolak dalam keadaan anda tak mengerti, anda menolak dalam keadaan anda tak memahami, anda menolak dalam keadaan anda tak melalui pun jalannya. Kalau anda lalu nak kata salah, itu boleh bincang lagi. Kalau anda lalu nak kata tak betul, itu boleh bahas lagi. Ni anda memang tak pernah masuk, terus kata salah. Anda tak pernah pijak, terus kata tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Di sini ada beberapa ustaz ya, dari Dr. Afifi Al-Kiti, Ustaz Oni Muhammad dan juga Ustaz Halim Hasan ya, meluruskan ke fahaman ya. Nah, jom kita tengok videonya guys. Tapi seperti biasa, jangan lupa ya, like dulu, komen dulu ya kan teman-teman sekalian ya, gimana kabarnya gitu kan. Atau bisa juga sebelum menonton video ini lebih lanjut, share dulu video ini ke teman-teman dan juga keluarga teman-teman sekalian, agar supaya video ini lebih banyak yang mengetahui dan juga banyak manfaat nantinya. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Tengok apa Imam Syafi'i kata. Saya ulang lagi satu ikhwan, siapa kita tidak dapat pendedahan yang betul, apa itu tasawuf? Tasawuf ni ikhwan satu ilmu yang kotak, ayat acak pun tak kotak lagu dia. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotak, lebih kotak daripada ayat acak dalam parit. Lebih pada akidah, maupun pada ibadah, maupun pada akhlak. A to Z, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya boleh buktikan satu persatu. Saya buktikan satu persatu. Tengok. Orang kata Wahabi ialah mereka yang menolak Sufiyah. Wahabi ni tak suka mengaji tasawuf. Kan? Betul tak? Orang kata, memanglah hang jawab tu. Orang tanya satu soalan kan, ni benda ni boleh tak boleh? Kita kata berdasarkan hukum fiqh tak boleh. Ha, dia jawab, dia kata betul, berdasarkan hukum fiqh tak boleh. Tapi di sisi orang tasawuf boleh. Tengok, dia ada dua hukum. Kita kata di sisi orang fiqh boleh, boleh, tapi di sisi orang tasawuf tak boleh. Orang fiqh ni depa ni puasa tak makan tak minum lah. Tapi orang tasawuf lain. Orang tasawuf ni dia lain. Puasa depa cara lain. Tengok. Ni nama dia huru hara dia. Huru hara. Tasawuf satu ilmu yang cukup-cukup kotak. Cukup-cukup kotak. Mari saya buktikan satu persatu. Baik, Imam Syafi'i kata apa? Ini Imam Syafi'i kata. Dalam manakib Syafi'i, manakib Syafi'i ni siapa tulis? Imam Baihaqi. Imam Baihaqi tulis manakib Syafi'i. Dalam manakib Syafi'i dia kata, law anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti alaihi az-zuhru illa wajadtuhu ahmaq. Seandainya seorang jadi sufi, pengamal tasawuf di awal pagi, dia pergi belajar tasawuf pada awal pagi, maka sebelum zuhur engkau dapati dia termasuk orang yang paling bodoh. Bodoh tu mai cepat. Ahmaq ni, ahmak ni bodoh kan. Tapi ahmak ni bodoh dalam bodoh. Kumpul semua orang bodoh, dia paling bodoh. Itu nama dia ahmak. Kalau dia start belajar tasawuf pada waktu pagi, sebelum masuk zuhur, dia akan keluar dengan bodoh. Imam Syafi'i kata apa dia? Ini ada dalam Hilyah al-Ulama oleh Abu Nu'aim. Kata dia, usul tasawuf al-kaslu. Pokok apa nama? Asas kepada tasawuf malah. Malah itu asal kepada tasawuf. Tak bolehkah kita kata macam tu? Boleh. Saya buktikan beberapa nota kaki yang saya buat. Antum tengok. Yang pertama antum kena tahu,
tak ada orang belajar tasawuf ni dia boleh belajar dengan elok, melainkan akan ada pada diri dia hulu melampau. Saya ulang, mana-mana anda tengoklah nama tasawuf, nama sufi, nama tarekat, benda ni akan ada hulu. Ini saya buat nota kaki daripada dirasat fi tasawuf. Dirasat fi tasawuf oleh Dr. Ehsan Hilali Zahir. Satu buku besar. Dia tulis apa nama? Jenayah tasawuf dan sufi. Antu kena dapatkan buku tu. Islam tu suci, Islam tu mulia, Islam tu sempurna. Yang salah bukan Islam. Yang salah bukan agama tetapi pemeluk dia. Yang salah bukan agama tetapi penganut dia. Yang salah bukan agama tetapi umat dia. Takkanlah hanya kerana kesalahan penganut, takkanlah hanya kesalahan pemeluk, takkanlah hanya kerana kesalahan umat dia, kita nak remehkan Islam. Totally Islam tak betul, totally Islam tak kena. Sama dengan konsep tadi, walaupun ada tarikat yang tersasar, ada tarikat yang sesat, ada tarikat yang salah, adakah kita totali nak menghukum tarikat yang baik, tarikat yang betul, tarikat yang benar berlandaskan acuan Quran dan Sunnah? Adakah kerana kita tidak pernah belajar tentang soal ini, kita tak mengerti tentang soal ini, kita tak memahami tentang soal ini, kita terus mengatakan dia tak ada? Ini cara yang tak betul. Ini adalah jalan bid'ah. Sedangkan kita tak pernah pijak pun pada tempat tu. Kita tak pernah menyelam pun dalam sungai tu. Kita tak pernah masuk pun dalam air tu. Kita hanya duduk di bibir pinggir saja, terjun pun tak, menyelam pun tak, rasa air tu pun tak. Kita nak kata benda tu salah, benda tu tak ada. Ini silap. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Sekiranya anda menolak dalam keadaan anda tak mengerti, anda menolak dalam keadaan anda tak memahami, anda menolak dalam keadaan anda tak melalui pun jalannya. Kalau anda lalu nak kata salah, itu boleh bincang lagi. Kalau anda lalu nak kata tak betul, itu boleh bahas lagi. Ni anda memang tak pernah masuk, terus kata salah. Anda tak pernah pijak, terus kata tak betul. Sebenarnya zaman Nabi, bukan kata tak ada tarikat, tetapi belum dinamakan tarikat. Tarikat zaman Rasulullah dah ada dua. Satu tarikat wajib, satu tarikat sunnah. Apa dia tarikat wajib? Yang kita duk buat rukun Islam itulah. Jalan Rasulullah, jalan nak kenalkan kita dengan Tuhan, jalan nak dekatkan kita dengan Tuhan. Semayang tu tarikat wajib, jangan tinggal. Puasa bulan Ramadan, tarikat wajib, jangan tinggal. Zakat itu juga tarikat wajib, jangan tinggal. Baca Al-Quran, tarikat wajib, jangan tinggal. Yang sunnahnya yang mana? Yang amalan-amalan sunnah itulah. Yang sahabat-sahabat yang hidupkan tu, yang wali-wali Allah hidupkan, orang-orang soleh hidupkan, yang kita dah lama matikan. Orang-orang soleh tiap-tiap malam bangun solat tahajud, itulah tarikat sunnah. Orang-orang soleh berpuasa Isnin Khamis, itulah tarikat sunnah. Orang-orang soleh duk berwiri, itulah tarikat sunnah. Zikir, itulah tarikat sunnah. Baca hizib, itulah tarikat sunnah. Tu je isi-isi tarikat. Tarikat ni hak tang sunat, hak wajib tak ada. Tak ada orang yang cuba nak memperbaharui solat. Solat subuh sikit sangat dua rakaat, tarikat kita 10 rakaat lah solat subuh. Tak ada. Tarikat mana pun tak kata solat subuh 10 rakaat. Yang wajib kita tak kacau. Yang ni yang dah wajib, kita kena lalui jalan ni. Tu makna dia tariqah, jalan. Jalan nak bagi dekat dengan Allah, jalan nak bagi rapat dengan Allah, jalan nak bagi muraqabah dengan Allah. Puasa begitu juga nak mendekatkan kita dengan Allah, tak payah ubah. Tak payah puasa wajib bulan Ramadan campur bulan selepasnya, tak payah tambah, tak ada orang tambah pun. Zakat tu sudah ada ketentuan dia, cukup haul, cukup nisab, bayarlah dia. Orang yang tak cukup tak payah bayar. Orang kaya wajib keluar zakat, orang miskin wajib terima zakat, tu saja. Hak tu jangan tinggal, hak ni ni. Sebab kelemahan umat Islam sekarang ialah meninggalkan amalan-amalan para Nabi, amalan-amalan para Rasul, amalan-amalan para sahabat yang menyebabkan kita lemah. Inilah ada duduk semayang 10 rakaat, 30 rakaat, beratus rakaat, ada imam-imam dulu sampai 1000 rakaat. Salahkah semayang 1000 rakaat? Nabi tak pernah buat? Bida'ah ustaz, bida'ah pula.
Nama lagi sunat. Dah sunat ikutlah berapa nak buat pun. Kalau hak wajib tambah tadi baru salah. Kita ni bincang bab wajib ke bab sunat? Sunat. Kita bincang bab wajib ke bab sunat ni. Katakanlah Nabi tak pernah solat sunat, tak pernah solat sunat tahajud sampai beratus rakaat. Wali-wali Allah 1,000 rakaat, imam-imam 1,000 rakaat jadi bid'ah ke? Benda yang kita duk bincang ni benda wajib ke benda sunnah? Bila benda sunnah terbuka, siapa buat dapat pahala. Betul. Siapa tak buat tak dapat apa-apa. Kadang-kadang dia tak faham, macam kita tiung baca Yasin malam Jumaat tu. Boleh dia kata baca Yasin malam Jumaat jadi bid'ah? Bila kita tanya balik, orang yang tak baca Yasin tak kena apa-apa. Tak fair lagu ni. Saya baca Yasin malam Jumaat, ustaz bid'ah. Orang tak baca Yasin tak kena apa-apa. Eh, peliknya tak? Baca Quran pelik. Kena bid'ah. Orang tak baca tak kena apa-apa. Tidakkah pelik? Sepatut orang baca Quran lah dapat benda-benda baik, pujian baik. Hak tak baca tu tak dapat apa-apa, hak baca kena. Allah. Betul Ustaz. Benda-benda kecil macam ni. Tasawuf ni satu ilmu yang mesti ghulu. Mesti ghulu. Dan kita kena tahu seluruh ajaran tasawuf, dia punya isi apa dia? Isi dia itu kena bertentangan dengan cara Nabi. Isi dia itu kena bertentangan dengan cara Nabi. Isi dia itu kena bertentangan dengan cara Nabi. Sedikit mengenai beliau, yang berbahagia orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afizi Al-Akiti merupakan cendekiawan Melayu di Universiti Oxford. Universiti Oxford dan serta berkebolehan dalam pelbagai bidang keilmuan. Beliau juga mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia ini dan di Nusantara yang pertama yang dilantik mengajar di universiti yang termasyhur di dunia tersebut. Pada tahun 2018, beliau dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam di peringkat persekutuan. Semenjak tahun 2010, beliau termasuk dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. Wow. Masya Allah beliau. Alhamdulillah. This is a very important occasion, especially untuk negeri di Malaysia ni yang memang darul khusus. Memang sebenarnya kalau orang tak faham kenapa kita ada lakap negeri ini dengan nickname negeri ini sebenarnya darul khusus tu ada berbagai makna sebenarnya. Tiap-tiap negeri di Malaysia ni memang ada barakah daripada daulat-daulat tuanku sendiri. Untuk tiap-tiap negeri adalah daripada Perak Darul Ridwan, daripada Pahang Darul Makmur, malah Perlis Darul Sunnah. Sekarang memang Darul Sunnah. Alhamdulillah. Semua ada makna tersirat. Ada, you know. Tapi negeri sebenarnya darul khusus. Memang headquarters penyelamat paramedik untuk turuk-turuk tarikat-tarikat, alhamdulillah, yang memang bawakan antara ulama-ulama, habaib-habaib, tok syekh-tok syekh kita, kiai-kiai yang membawakan Islam ke tanah Melayu ni. Jadi jangan kita lupakan jasa besar orang-orang tarikat yang sebenarnya membawa Islam ke Nusantara ini. Mungkin tadi ada satu soalan, perlukah kita masuk tarikat, perlukah kita, you know, masuk tasawuf contohnya atau belajar ilmu tasawuf? Nak jawab soalan tu simple saja. Nak mengaji ilmu tasawuf, hukumnya apa? Fardhu ain. Bukan sunat lagi pun, memang wajib. Sebab tasawuf itu adalah antara ilmu fardhu ain Islam, termasuklah ilmu akidah, ilmu fiqah dan ilmu tasawuf. Tiga tu fardhu ain. Fardhu ain. Itu sebabnya kalau kita nak ikut kaul Imam Syafi'i yang tersendiri, bahasa Arab tu sepatutnya fardhu ain disenangkan jadi kaul, jadi fardhu kifayah. Sebab ta'azzul amal memang susah untuk mewajibkan semua orang mengaji bahasa Arab. Tetapi tasawuf, ilmu tasawuf tu masih lagi fardhu ain. Sama dengan ilmu akidah dengan ilmu fiqah. Tetapi seperti mana itu ada kita daripada hadis Jibril alaihissalam, Islam, iman, ihsan, itulah di mana agama kita memang ada dia punya perspektifnya, perspektif Islam iaitu fiqah, perspektif iman iaitu akidah, perspektif ihsan itu yang tasawuf. Yang tiga-tiga ini memang wajib untuk kita semua mengaji dan tahu. Cuma namanya dan lain. Cuma mazhab ni lain-lain. Jadi kalau kita tahu dalam ilmu akidah ada dua mazhab, Asy'ariyah, Maturidiyah dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul.
Kalau dalam fiqah ada empat mazhab yang kita sepakati. Mazhab Syafi'i di tempat kita, Maliki, Abu Hanifah, Imam Hanafi dan mazhab Hambali. Tetapi dalam tasawuf, mazhab ni banyak. Bukan dua atau empat, mencerminkan hadis itu sendiri. Bila mana baginda Rasulullah SAW diminta tanya apa akhbirni anil Islam, dia dapat jawab, baginda jawab dengan lima rukun Islam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Boleh diukur. Bila ditanya akhbirni anil iman, dia baginda jawab dengan enam rukun iman. Tetapi bila tanya akhbirni anil ihsan, apa maksud ihsan? Sanya itu apa maksud tasawuf itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. I mean, dah tak ada nombor. Betul. Seperti mazhab-mazhab dalam tasawuf, memang tak ada nombor. Jadi di sini di Malaysia, kalau tak percaya, bila kita pergi masjid, semua masjid pun, termasuk sekarang ni alhamdulillah saya difahamkan masjid Darussunnah pun, di negeri Darussunnah, lepas solat pun sebabkan COVID ni memang ada buat wirid lepas solat. Jadi kalau kamu bukan datang daripada Nusantara, macam kalau saya duduk mengembara di negara Arab atau di negeri Barat contohnya, bila orang tengok lepas solat duduk wirid-wirid, jaharan pula tu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita wirid lepas solat, sometimes dia jaharan li ta'limin nas. Itu ilah dia. Untuk mengajarkan masyarakat macam mana nak zikir kan. Kalau kamu datang dari negeri Arab, kamu nampak macam ni, atau malah negeri Pakistan atau India pun, dia kata, ini orang tasawuf. Ini orang li tarikat. Walaupun sebenarnya, secara orang kata officialnya you tak tahu kita masuk tarikat mana. Masya Allah, macam itulah sebatinya, secara naturalnya, secara fitrahnya, bagaimana ulama-ulama tasawuf dulu membawa Islam ke Nusantara ini sampai very effective, sampaikan naturalize. Kita lahir-lahir sama ada di Gombak atau di Perak atau di sini Sendayan, pergi masjid memang dah, walaupun bukan formally join tarikat, dah ia dah macam orang tarikat, cuma tak tahu tarikat mana. Ya alhamdulillah, cukuplah hadi kifayah. Subhanallah, tu orang bang. Jadi kita tak payah nak menyusah-nyusahkan, alhamdulillah. Jadi saya faham bila nampak program ni, muhadarah isu-isu semasa Ahli Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, it's high time, it's important. And here we have Datuk Nurdin for example, daripada pihak Jahib, Jakim. And I think, you know, ini mencerminkan di mana kita nak balik-balik pada, you know, go back to basics. Inilah bagaimana agama Islam yang memang kita faham di tanah Melayu ni, untuk 9 negeri dan sekarang dah ada 14 negeri alhamdulillah Malaysia. Daripada dulu kala sampai sekarang macam ni, daripada zaman Sultan Melaka lagi. Di sinilah tempatnya Mufti Ahmad, Sheikh Ahmad ni adalah Mufti Negeri Sembilan yang membaca doa untuk kemerdekaan kita. Oh, seorang tarikat, seorang tasawuf. Jadi antara mungkin manalah tahu kalau kita ada ustaz-ustaz muda yang tak faham antara perkara-perkara ni, yang itu yang pentingnya, mala yudraku kulhu la yudraku kulhu. Don't throw the baby along with the bathwater. Kalau kita tak faham sesuatu, tawakuf. Seperti ada yang antara ulama kita kata tadi. Jadi di sini saya nak habiskan mungkin sesibihan saya sendiri dengan reflect Imam Al-Ghazali itu sendiri. Kita ni, kalau kita ni daripada bukan benua Nusantara tapi rantau Nusantara ni, jadi little-little Ghazali, maknanya kita insyaAllah complete Islam, Iman, Ihsan. Maknanya ini antara kita yang mengikut wasiat guru pada Imam Syafi'i, Imam Malik radhiyallahu anhu, bila Imam Malik kata, you know, man tafaqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang mengaji ilmu zahir iaitu fiqah dan selainnya tapi tanpa mengaji ilmu batin tasawuf, dia will be in danger untuk jadi fasik. Maknanya jatuh jadi macam kalau orang Melayu boleh terjemah ni jadi lawyer buruk. Mengajar fiqah hanya untuk tahu apa dia punya hiyal, apa nak lari daripada sini dari situ untuk, you know, ini tak apa, kita dah cukup syarat, cukup rukun, tapi sunat tak buat contohnya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaka. Tapi opposite dia ni, balance yang kita kena ada. Opposite dia, kalau siapa yang belajar mengaji ilmu batin saja, ilmu tasawuf, ilmu hakikat tapi tak syariat, tak ada ilmu fiqah, masalahnya takut nanti masuk dalam ajaran sesat. Seperti banyak ulama tadi kita dah dengar cerita, di mana dia orang tak cukup mengaji bahasa Arab pun tak cukup, dah nak jadi syi tarikat. Itu yang jadi macam ni. Jadi the balance daripada Nusantara that we've always shown the world is wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang combine both zahir dan batin, bukan saja macam Imam Al-Ghazali tadi daripada kitab Al-Mustazhiri, dia karang kitab Fadhail Batiniyah sebagai hadiah pada khalifah pada masa tu, Abbasiyah, Khalifah Al-Mustazhiri, nama kitab lain-lain lah, Fawaid Batiniyah. Itu masalahnya orang yang ini, yang orang yang jadi macam mungkin zaman sekarang jadi hippie sufis,
tapi dia dekat Amerika Syarikat. Okay, you tak payah masuk Islam pun, you just tak apalah, you know, you nak join zikir, you know, jadi, you know, jadi macam hippie sufi macam tu lah, you know, tak ikut lagi dah agama. Tapi at least that is one step nak dekat dengan agama, kita doakan lah. Antara orang di Amerika Syarikat contohnya, nanti you know, kita dengar kitab Rumi, contoh yang terkenal kan. Kitab Rumi ni zaman sezaman Imam Rumi, Maulana, you know, Rumi zaman sezaman dengan zaman Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Around that time, during the time of, untuk orang kata the pioneers of Daulah Uthmaniyah. The pioneers of Daulah Uthman. Jadi bila kita dengar, bila perkara macam yang kafir mentakafirkan ni, ini antara perkara yang kita kena larikan, kejauhkan diri daripada perkara tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Awni Muhammad dan juga Ustaz Dr. Afifi Al-Kiti, ya, Al-Akiti. Sangat susah sekali ya guys, kalau enggak biasa gitu ya. Dan Masya Allah beliau baru pertama kali dengar dari Dr. Afifi Al-Akiti ini. Pembahasannya sangat bagus sekali, menampakkan bahwasanya beliau ini memang faham di bidangnya seperti itu. Dan juga penjelasan daripada Ustaz Auni tidak kalah ya memuaskannya. Bahwasanya ya kalau kita belum menyelam, jangan sampai kita istilahnya mengatakan itu jelek dan lain sebagainya ya. You know lah kan. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan daripada kebodohan saya sendiri. Jadi ambil yang baik dan buang yang buruk. Kalau tidak yakin ya udah jangan kita kerjakan ya. Oke, yang penting adalah kita terus-menerus menuntut ilmu agama agar supaya kita menjadi orang yang faham dan mengerti, sehingga kita ketika melaksanakannya menjadi orang yang bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.